Oh, all right, guys. Lele, Lele. Berat ya? Eish. Jadi ini guys, brot. Kan brot yang tadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngetrip di spot anti boncos ya, yang dulu banget. Mungkin kalau kalian ngikutin video-video yang sebelumnya, ada Glen Pasir yang ada di sebelahnya Cisadane. Nah, ada semacam kayak sodetan gitu. Oke, begini spotnya. Udah lama nggak kesini. Terakhir waktu itu bulan puasa sepertinya. Dan sekarang mau nyoba kesini lagi ke spot Glen Pasir ini. Apakah masih bagus seperti yang waktu lalu? Kita tes dulu. Sebenarnya kali ini sekalian saya ingin tes umpan. Saya bawa umpan sakti, otet, bawa anakan ikan mas, bawa jangkrik sama cacing. Nanti kita tes mana yang lebih dulu atau lebih cepat dimakan ikan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, tombol merah, lonceng ya, agar selalu ngikutin video kita selanjutnya. Oke, ikutin terus ya keseruan video kita kali ini. Semoga ada hasil di sini, semoga ada poin di sini. Oke, lanjut ya. Sementing nanti. Pak, taruh mana? Oh ya, mantan anak murid. Anak murid. Oh, ya udah ya, sini mantan. Oke, jadi terpaksa kita harus pindah lagi ke spot yang sungai Cisadanenya di bawah pipa gas, karena tadi ternyata di galian sepertinya otetnya kurang gacor, kurang begitu makan ikannya. Jadi kita coba lagi balik ke spot ini lagi. Spot pipa gas. Wah, sepertinya ada yang mancing malam. Udah datang.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba di spot yang kemarin lagi, semoga membuahkan hasil lemparan pertama. Guys. Lele. Lele. Berat ya? Eish. Kenapa? Ada durinya ya? Di mana? Di atas. Nyangkut. Tar, nyangkut guys, libet sama yang satunya nih, kan berat nih. Jadi ini guys, berat, kan berat yang tadi nih, lumayan size nya tarikannya juga lumayan. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Alhamdulillah. Kita ikutin lagi keseruan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. We'll be right back.
taruh ikannya. Tawes keting, tawes keting. Ikan tawes rancak. Lepas aja ya, kecil. Kecil, 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 kecil. Oke, rilis ya. Masih kecil, panggil yang besar-besar ya. Panggil yang besar langsung ada tenggakan di sana. Oke. Kita akhirin dulu trip kita kali ini. Hari sudah panas, matahari sudah di atas makin siang. Jadi saya akhirin dulu ya. Jadi skor akhir tadi dapat 1 ekor berot kurang lumayan sama 1 tawes kecil. Saya lepas lagi tadi. Oke, udah enggak kuat nih. Dehidrasi banget karena spot di bawah pipa ini tuh memang enggak ada pohonnya untuk berteduh. Jadi kalau siang itu memang seperti di gurun. Oke, gitu aja. Saya nyamperin dulu ke balai kegalian lagi. Nyamperin teman yang satu lagi. Isi Pak. Gimana Om? Masel 2 kali. Masel 2 kali. Kira-kira apa itu? Lele ya? Lele. Banyak lelenya sih emang di situ. Apa cacing merah tadi? Cacing merah. Ya, 2 kali. Tapi sempat gini-gini ya. Terus tarik? Tarik. Ya lepas. Tapi sempat ketarik bisa? Ketarik. Berarti belum masuk banget. Belum masuk banget atau kailnya? Kailnya sih kayaknya. Nanti kail dulu. Oke deh. Oke. Kita aja dulu ya. Lanjut di trip selanjutnya. Jangan lupa kalau suka video ini klik like, komen dan subscribe. Tombol merah dan tombol loncengnya. Oke, sing penting mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.